Halo traders, bertemu lagi dengan saya Swendy Simanjuntak, salah satu analis dari Java Global Futures. Pada video kali ini saya akan membawakan materi strategi trading dengan pin bar. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membawakan materi tentang apa itu pin bar dan mengenali bentuk-bentuk atau formasi pin bar. Mari kita mulai pembelajaran strategi trading menggunakan pin bar. Di sini saya buka grafik pada MetaTrader 5 dari PT Java Global Futures. Ya, untuk pembelajaran saya sudah mengcapture grafik USD JPY weekly ya. Di sini kita lihat ada kemunculan pin bar pada grafik mingguan USD JPY, yaitu di minggu awal Oktober. USD JPY sebelumnya bergerak dalam tren bullish. Kemunculan grafik pin bar yaitu di mana ekor yang cukup panjang ya menunjukkan harga sebelumnya pada minggu itu mencetak level lebih tinggi daripada level-level high sebelumnya ya. Tetapi pada akhir dari perdagangan atau pergerakan candle mingguan harga ditutup turun. Bahkan candlenya merah ya, artinya harga closing berada di bawah level opennya meskipun terlihat bodinya tipis. Ini menunjukkan satu adanya penolakan harga dari resisten ya. Jadi harga yang sempat naik melanjutkan tren bullish tetapi pada akhir daripada minggu itu tertolak dan ditutup bearish. Nah, ini adalah salah satu peluang bagi Anda para traders ketika melihat adanya pin bar. Nah, bagaimana kita melakukan strategi untuk trading ketika kita melihat adanya pin bar muncul ya? Berikut strategi dari saya adalah pending order. Di sini ya, di area tail atau area ekor ya, sepanjang ini ya, sepanjang level ini Anda dapat melakukan pending order. Artinya ketika minggu berikutnya harga sempat naik tapi Anda memprediksi itu turun ya, jadi Anda melakukan strategi sell limit di area ini ya, di ekor daripada pin bar ini ya. Ini sell limit ya, ini strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah kita pasang garis horizontal pada harga terendah dari grafik pin bar tersebut ya. Kita lihat di sini ya. Ya, ini adalah garis horizontal yang menunjukkan harga terendah dari grafik pin bar atau level terendah pada minggu yang lalu ya. Kita pasang di sini sell stop. Jadi ketika harga nanti break level terendah minggu lalu, maka kita prediksi harga akan melanjutkan penurunannya atau harga terkoreksi dari pergerakan bullishnya. Jadi kemunculan pin bar ini menunjukkan adanya reversal atau pembalikan arah dari bullish menjadi bearish. Katakanlah ini di sini levelnya 1.3.50. Jadi apabila harga pada minggu berikutnya harga turun melewati level 1.1.350, maka kita memprediksi akan terjadi pergerakan bearish ya. Jadi kita sudah pasang di sini strategi sell stop. Nah, bagaimana dengan targetnya ya? Target bisa Anda tentukan, misalnya karena ini Anda melihat pada grafik weekly, artinya pergerakannya cukup besar dalam range 1 minggu ya. Jadi Anda bisa saja melakukan setup target atau TP ya. TP-nya adalah di sini misalnya TP yang cukup besar ya, karena kita memperhatikan grafik weekly ya. Anda bisa memasang target 100 sampai 150 pips. Ya, 100 sampai 150 pips artinya dihitung dari 113.50 ya, pada level ini ke bawah kira-kira 100 sampai 150 pips itu adalah target profit Anda. Nah, bagaimana dengan membatasi resiko atau stop loss? Untuk stop loss Anda bisa menentukan, tidak mesti harus 100 pips atau dengan level tertentu, tapi Anda bisa menentukan stop loss yaitu berada di harga tertinggi dari pin bar yang minggu lalu ya, atau harga tertinggi minggu lalu. Anda bisa siapkan ya level di situ atau harga dinaikkan dikit dari level tertinggi ya pin bar minggu lalu. Anda pasang misalnya level tertinggi minggu lalu adalah 114.544. Mungkin Anda bisa pasang stop lossnya sekitar 114.70 ya. Anda bisa pasang di sini. Nah, ini stop lossnya ya. Ya, jadi artinya kita sudah melakukan setup atau strategi trading
yaitu yang pertama dengan sell limit apabila harga ada bergerak sedikit naik ya di area ekor daripada pin bar ya, atau yang kedua untuk lebih konfirmasi yaitu kita menyiapkan strategi sell stop ya, sell stop di level terendah dari pin bar. Kenapa sell stop? Supaya mengkonfirmasi apabila harga benar-benar break level terendah atau break support minggu lalu ya, dianggap ini sebagai support yang harga terendah 11350, anggap level itu ya. Kalau harga menembus di bawah level 11350 atau sell stop ya, maka posisi menjadi bearish, dan kalau sudah kita pasang maka kita bisa floating profit ya, dan kita pasang target profit 100 sampai 150 pips. Coba kita lihat pada grafik MetaTrader. Nah, kita lihat di sini ya. Kita buka USD JPY time frame weekly, kita lihat. Nah, ini traders ya, ini adalah grafik mingguan yang sudah berjalan. Kita lihat di sini setup strategi kita tadi, yaitu yang pertama tadi adalah di level ini, level ekor atau tail, Anda bisa melakukan sell limit. Kita lihat harga setelah open ya, sempat naik, juga ada kepalanya ya kita lihat, artinya harga sempat naik sampai ke level ini ya. Artinya kalau Anda melakukan sell limit di area ini ya, paling tidak Anda sudah open posisi ya, karena disentuh oleh harga ya. Kemudian yang kedua adalah di sini kita sudah pasang yaitu sell stop. Jadi kalau harga break level low ini ya, kita lihat level low-nya adalah 113.488. Tadi kita anggap 113.500. Nah, Anda bisa lihat ya di sini harga tembus atau break low daripada candle pin bar minggu lalu, sehingga bisa dipastikan atau dikonfirmasi maka pergerakan menjadi reversal ya. Dari pergerakan bullish sebelumnya muncul pin bar, kemudian terjadi pembalikan arah atau reversal menjadi koreksi turun. Dengan demikian strategi trading kita berhasil dengan memanfaatkan kemunculan pin bar pada grafik USD JPY weekly. Coba kita lihat pada grafik yang lainnya. Kita lihat pada Euro USD time frame daily. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah grafik pada minggu kedua bulan Oktober. Kita lihat di sini ada muncul pin bar ketika dalam 2 pekan euro bergerak bearish. Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober muncul candle pin bar. Kita lihat ekornya cukup panjang, sempat turun tetapi harga ditutup tidak jauh dari level opennya ya. Strateginya sama. Kalau kita melihat ini ada pin bar pada saat trend bearish, maka ini mengindikasikan bahwa bisa saja terjadi satu pembalikan arah menjadi rebound. Tetapi kita perlu konfirmasi. Konfirmasinya adalah siapkan strategi, yaitu adalah perlu yang namanya break high ya, atau break daripada level tertinggi dari pin bar ya di hari Selasa tanggal 9 Oktober. Kita lihat ketika pada hari Rabu ya, harga break level tertinggi dari hari Selasa yaitu di 1.15027, maka harga bergerak naik, dan pergerakan naiknya terus berlanjut sampai hari ini, hari Kamis, harga bergerak sekitar 68,7 pips. Artinya strategi trading Anda bisa terapkan ketika muncul pin bar. Ini merupakan peluang yang besar untuk Anda dapat meraih profit. Jadi traders, untuk penggunaan pin bar cocoknya dilakukan pada time frame daily atau weekly. Saya tidak menyarankan untuk melihat pada time frame H1 atau ke bawah ya, atau untuk transaksi jangka pendek. Ya, ini cocok untuk transaksi harian atau long term atau swing. Bagi Anda yang ingin menambahkan indikator ya untuk lebih memberikan konfirmasi untuk entry market, bisa saja saya bisa menyarankan bisa menggunakan indikator seperti Bollinger Band atau Parabolic Sine. Demikian video pembelajaran strategi trading menggunakan pin bar. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like dan share. Juga subscribe YouTube channel Java Global Future ini untuk berlangganan video pembelajaran berikutnya. Salam profit.